kita keluar dari Mabes. Bye bye Mbak. Kres sama 95 itu Semarang. Tuh kondisinya ini full setengah. Ini 15 orang. Ini suasananya. Itu Pak Samsul di balik kemudi itu. Ini alhamdulillah paketnya tadi banyak, terus penumpangnya juga ramai. Ini kita doakan nanti di jalan tuh dapat lagi. Jadi semakin nambah. Nih kayaknya mau nyolar dulu nih. Kita nyolar di sini. Ini untuk seat di kedua dari depan nih. Ini bisa selonjor cuman masih natap nih. Dari Rimba Kencana seatnya, terus ini ada tempat naruh barang juga. Ini nunggu penumpang ya. Tengok naikkan paket. Ini muternya dari muteran satu lagi. Nah, ini untuk gudang bus pariwisata Medan di sini. Thank you.
Tuh Pak Samsul di balik kemudi. Nah, biasanya itu kita muter dari jalan yang sana itu. Ini udah masuk ke lintasan, mau ke lintas timur lagi nih. Nah, untuk di kiri ini perwakilan bus semua nih. Ini ada Pemto, Sempatistar, ATS, Sampri. Ini kita korban mau ke mana sih? Terus ini ada Raja Wali. Ini yang rombakan JB3 nih kalau enggak salah. 507 ke Kerinci. Ini Bintang Utara Putra nih, Gumai. Ini ada Putra Sabungan Mandiri atau PSM, livery dari Putra Pelangi. Depan ada Bila Pane Sejati. Ini ada Pelangi, Sempatistar juga perwakilannya. Ini Kurnia Anugrah Pusaka juga di sini. Terus di sebelahnya ada NPM sama KPB Kota Pinangbaru. Ini ada perwakilan PT Pelangi, Sempatistar juga. Ada loketnya PT Rapi. Iya, rusaknya. Iya, rusak. Iya, datang tanjungnya. Rusak. Iya, bangun. Bangun.
terapi di sini loketnya, cuman gudangnya di arah mau Bandara Kuala Namu. Ini kita turun di sini aja nih. Pak Samsul, makasih Pak. Oke. Bang, makasih Bang. Ya, terima kasih yang udah nonton sampai akhir. Ini LS221 udah meninggalkan Mabes LS Medan. Jangan lupa di like, di komen, di share, dan di subscribe ya teman-teman. Sampai jumpa di video saya yang berikutnya.